Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Muli. Saya dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Make-Match. Model pembelajaran Make-Match adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi di samping kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan dibanting kartu. Model pembelajaran Make-Match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik metode pembelajaran Make-Match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Menurut Suyatno, mengungkapkan bahwa model Make-Match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Model Make-Match melatih siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama di samping melatih kecepatan berpikir siswa. Model pembelajaran Make-Match adalah salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada permainan. Siswa dilatih berpikir cepat dan menghafal cepat sambil menganalisis dan berinteraksi sosial. Menurut Benny, sebelum guru menggunakan model Make-Match, guru harus mempertimbangkan yang pertama, indikator yang ingin dicapai, dan yang kedua, kondisi kelas yang meliputi jumlah siswa dan efektivitas ruangan, dan yang ketiga, alokasi waktu yang akan digunakan, dan waktu persiapan. Make-Match adalah kegiatan siswa untuk mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi poin dan yang tidak berhasil mencocokkan kartunya akan diberi hukuman sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan ruangan kelas juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga menunjang pembelajaran kooperatif. Keputusan guru dalam penataan ruang kelas harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruangan kelas dan juga sekolah. Dengan adanya model pembelajaran kooperatif, tipe mencari pasangan atau Make-Match, siswa lebih aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Di samping itu, Make-Match juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat serta berorientasi dengan siswa yang menjadikan aktif dalam kelas. Demikianlah itulah penjelasan saya tentang metode Make-Match. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.